Dalam rangka ulang tahun ke-76 TNI AL, atas nama seluruh jajaran dan pelaut Royal Australian Navy, IKAHAN dan staf kedutaan besar Australia di Jakarta, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun TNI AL. Saya Captain Rod Griffiths, Atase Angkatan Laut Australia untuk Indonesia. Hari ini saya didampingi oleh dua anggota Angkatan Laut Australia. Hi, saya Dosen Australia di Seskoal, Commander Andrew Littlejohn. G'day, saya Assistant Atase Angkatan Laut, Chief Petty Officer Warner Barry. TNI AL dan Angkatan Laut Australia selama beberapa dekade sudah bekerja sama meningkatkan saling pengertian dan interoperabilitas kita yang diperkuat melalui latihan bersama seperti Kasuari Korpat dan New Horizon, serta Kakadu dan Komodo. Keamanan maritim semakin menjadi isu penting bagi semua negara termasuk Indonesia dan Australia. Kedua negara kita dikelilingi oleh lautan luas di mana keamanan kita sangat bergantung padanya. Kerjasama dan persahabatan kita yang didukung oleh IKAHAN sangat penting karena kita berdiri bersama untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Dedikasi oleh seluruh sahabat kita di TNI AL menjadi inspirasi bagi Angkatan Laut Australia. Komitmen TNI AL untuk melindungi kedaulatan Indonesia dan keamanan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak hanya menjadi contoh yang sangat baik bagi kami, tapi juga penting bagi semua bangsa dan negara Indonesia. Kami berharap Angkatan Laut Australia dapat terus bekerjasama erat dengan TNI AL pada masa mendatang. Dirgahayu TNI Angkatan Laut. Jaya Sewa Jaya Mahe.